Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali dengan saya. Ini saya mau pasang kampas rem ya. Ini kampas remnya habis. Jadi ini udah saya lepasin ya kampasnya. Tuh ya tuh. Caranya cuma dipahat-pahat ya. Pakulannya dipahat. Setelah pahatan pakulnya kena semua, langsung dilepas ya. Ini tinggal sepatunya. Ini kampasnya udah saya siapin ya. Untuk melepas pakunya video sebelumnya udah banyak banget ya. Ini kampasnya satu dus buat kanan kiri ya. Ini 4 biji. Jadi buat sebelah dua-dua nih, atas bawah. Ini isinya 4 buat kanan kiri. Harganya kalau nggak salah sekitaran 200.000 nih satu dusnya ya. Ya ini ya untuk pemasangannya. Untuk teman-teman paling udah pada tahu ya, untuk teman-teman sendiri kan suka bongkar-bongkar sendiri ya, bongkar oprak-oprak sendiri. Ini ya untuk biar lebih cepat. Caranya begini, biar cepat ya. Ini ya. Nanti cara masangnya, selang-seling dulu sini sama sini, atau sini sama sini. Yang penting silang. Kalau masangnya ini ya bisa. Cuman terkadang waktu terakhir, ini lubangnya enggak pas. Harus dikorek pakai obeng. Enggak apa-apa sih, cuma jadi lambat ya kerjanya. Udah cepet gini aja nih. Silang sini-sini atau sini-sini ya. Ini satu dus sudah ada pakunya nih, komplit. Yang penting silang ya. Sini boleh, sini boleh. Ini baut buat belas yang pas ini, gelas buat ini, buat mukul ya. Kan? Kalau udah gini, lainnya tinggal ngikutin. Nanti masuk semua. Lainnya tinggal ngikutin aja. Tuh malu yang kenceng ya biar posisinya rapet. Soalnya kalau kenceng, kalau renggang buat ngerem nggak enak, ngembal-ngembal ya. Yang rapet posisinya nih. Yang masuk semua nih. Tinggal ngikutin aja semuanya nih. Tinggal masukin. Kalau pertamanya silang, selanjutnya enak. Nanti terakhir pasti masuk. Tinggal dua lagi. Ya, tinggal satu lagi nih ya. Tuh kan masuk enak. Udah pasang semua tuh kan. Kalau kayak gini ya udah tinggal ambas dikit nih. Ini buat ngilangin bekasan kotor aja nih ya. Nah, ini udah selesai ya. Satu lagi nih. Caranya sama. Silang ya, pertama yang silang. Kalau gini terus, takutnya nanti di pas terakhir nggak pas, korek pakai obeng. Kalau gini enggak nih. Silang ya, lainnya tinggal ngikutin aja, tinggal pasang-pasangin.
pasang-pasangin. Semuanya pas. Nah, tinggal dua lagi nih. Bukan? Enak ya, Di? Enggak ada yang mencong. Ya, cara memasang gambar pen biar pas, biar cepet kayak gini ya. Jadi nggak dikorek-korek pakai obeng lubangnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.